selamat berlari. Kita mulai lagi di hari kedua tentang kunjungan tuker kerja, kunjungan kerja dari peserta peserta IMK atau IMK Murung Raya. Hari ini kita langsung terjun melihat pembuatan pengolahan karet. Kita melihat langsung cara pembuatan karet. Inilah pesertanya, sudah siap menggunakan safety. Karena hari-hari hujan ya, hujan berkah, lama nggak hujan. Thank you.
Open nih kalau di perkiraan waktu ini itu ini juga sudah dipenuhi. Terus tadi bahkan dari remah kemudian posisi diremahkan itu posisi langsung basah atau itu kan kalau di bersih ada yang perlu dikeringkan 5 kemarin 15 sampai 21 hari itu prosesnya di mana proses pengeringan itu untuk yang soft itu yang selendang kayaknya tempat kita untuk stok roomnya nggak ada. Nah kalau di proses ini harusnya ada pengeringan. Nggak perlu nggak. Oh jadi begitu apa setelah di crack kan ya, langsung di crack kan lagi masuk oven dia agak kena kering kita masuk oven sambil panas tapi sambil kering kan kalau terlalu tidak perlu dikeringkan yang 15 sampai 21 hari itu kan kalau untuk proses yang barang setengah jadi masuk sana dia. Nah kalau itu langsung beranda aja langsung keluar aja jadi seperti yang di PTK yang cukup air kan itu proses langsung balpres langsung keluar ini habis dari open langsung kita balpres langsung di rumah udah makanya kan kapasitas 25 ton kan kemungkinan prediksinya seperti itu kalau kita udah jemur lagi kita masalahnya kalau dia masuk seder kalau dia sudah keras seperti ini pak ini gak bisa makan lagi seder. Jadi, masuk seder itu posisi basah posisi basah pak setelah digiling langsung masuk langsung masuk seder setelah di crack langsung masuk seder ya. Nah ini pengetahuan baru bagi kami dan teman-teman karena di beberapa pabrik yang lain begitu di apa digiling itu langsung masuk penjemuran yang waktu lama itu ya, betul, waktu lama. Setelah kering baru di cacah itu ya, di seder ya masuk ya. Seder baru masuk. Kalau ini sudah masuk open ini kan udah berapa persen ya penelitian mereka tiganya karena kering-kering sudah langsung bisa dimasuk di barres makanya tujuannya ini kan keluar dari situ ini dihangatkan dulu bisa merekap di situ pada prinsipnya kan pak karet ini setelah pecah dari sana butiran karet itu udah keluar air itu sudah nggak nempel lagi di karet ya. Sebenarnya baik kalau basah seperti bahan pokar itu kan maksudnya nggak karet sama jamur sama apa jamur. Nah, jadi kalau dia udah masuk crack itu, udah bukan lagi udah pecah. Makanya tadi waktu kita giringnya bunyi tak. Apa bahan-bahan kayak sisi-sisi itu udah pecah dari itu. Jadi air itu udah keluar ya. Bagaimana? Ada yang diskusikan lagi santai aja kita. Dari ruangnya juga di sini. Ya, di situ. Oke, Bapak Ibu, silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan sambil kita break ke sana. Oh, ambil lagi kok. Siap. Oke, mak agen. Untung saya masih agak slim jadi bisa lewat-lewat ya. Oke, agen. Agak slim lah. Agak slim. Omeng Min, mereka mau lihat pisau yang dalam sini nih. Oh. Untuk kompar dulu supaya hangga anu kan kalau itu kan kelihatan pak rodanya itu kelihatan kalau pak sensor kan bisa lihat apa kulitnya lah kita kulitnya ada tadi jangan kan kulit pak bataku itu yang merusak supaya berat timbangannya karena bisa jadi kulit apalagi kita ambil airnya lagi kita tebang makanya itu seharusnya kan data itu bersih ya, kita mau bersih dari kita maaf jangan banyak campurnya iya benar pak biar 5.000 kalau ada berhasil iya yang paling banyak campurannya sekarang itu timun batu. Enak, timun batu itu begitu timun kita masukkan ke dalam itu kan seminggu udah busuk tight jadi begitu seminggu bubutnya kita di sana tuh harus ngomong dengan kerja yang macam-macam penyedapan air bersih yang kita ambil jalan ambil yang segala kulit nanti bikin kita ngomong kan iya bantu adalah
sampai dua bulan kita pakai. Olehnya banyak campur. Mohon sarap. Iya betul. Sarap bawang, sarap apa? Jadi kalau dia mau jadi, kalau penyadapnya kan bertahap sarap pun banyak. Oh suka. Cuma belum ada yang nyoba lagi, Pak. Pakai listrik semua. Terakhir satu setengah. Makan bisa jadi sana ada tipis lagi. Yang sebenarnya kan enggak juga sekaligus kayak yang satu pagi kita masukin masuk dikit. Kalau misalnya ruangan ini agak luas, ini kan bisa nyambungnya dari sini. Nah, gitu. Kalau besar kan bisa kan? Iya. Perhitam dia. Malahan biasa itu kalau instalasi yang namanya di RPN itu Pak, itu tuh pada yang salah. Jadi di luar lembar itu masih mesti di situ. Jadi kita juga ngerti lembarannya, tapi kita mau kemana di sana. Lima bisa aja kan? Kalau kompon, kan main vokalisir itu kita tak dalam terus. Di aneka jadi jadi. Bahkan di kemudian menggiling, kemudian meremakkan, di open, di refresh, langsung di kemas ya. Tapi jadi barang ini satu segmen yang banyak ini kan Pak di sini di stock room ini. Kan barang datang nyusun segala apa itu yang perlu banyak itu kan. Kalau kerja proses ini saya rasa enggak bisa itu sekolah ya. Dan dia kan itu kan. Apalagi seperti yang saya bilang saya punya space tempat yang luas kan. Jadi pintu itu kan barang itu. Iya, ribut itu di stok room-nya aja. Iya, kita perlu juga untuk. Iya. Kalau tadi yang saya cukup konfirmasi yang perlu dikeringkan atau tidak. Kalau tidak, artinya prosesnya kan lebih cepat. Lebih cepat. Kalau perlu dikeringkan, karena teorinya kemarin Bu Gita 15 sampai 21 hari. Ya. Untuk di, apa namanya, dikeringkan ini kan berapa? Biasakan lah kalau istilah-istilah. Ini keluar di open, langsung datang itu kita ambil, jadi bisa kita. Mungkin sudah bisa kita bagus. Alasannya itu saya nggak harus nanya juga kemarin kenapa kok nggak dikeringkan langsung masuk itu hasilnya kemarin nah kemarin ya dari hasil itu belum kita pun paling kasih banyak mau kita ambil sampel jadi kita ambil sampelnya juga kan kasihannya nggak tahu kasihnya katanya berapa itu luar biasa itu idealnya 90% tetapi 40% di angin kan dan bilangnya sudah berdua sama itu mana mereka dengan mesin jalan berdampit atau di wilayah Wilson dan ke Wilson sama ke John di mana pasti dari yang berdua
Uji administrator ada alatnya, uji kekerasan, berapa lagi satu? Itu di biokim, Pak, di lab biokim. Oh, dari kemarin ya, satu. Itu ada juga alat, kalau nggak salah apa namanya itu? Eliminar airflow, apa? Langsung uji ketika itu, Pak. Eliminar airflow apa, Pak? Boleh kalau gini, Pak. Aduh, mana ini kita beli ya? Mujizahnya ke mana tadi? Biokim kami. Kemana nih? Siapkan MUU kan? Kita jam 2 tahun. Kalau 8 jam kerja, berarti 15 jam. Itu 1 hari ya? Kalau ngambil sendiri dulu, kita bisa. 2 truk, Pak. 1 truk, 7 bar, Pak. Bapak yang harusnya kaya. Iya, ini numpang. Ini mau semua apa ya? Sebenarnya itu yang kami mau bikin kaya itu Bapak. Kalau beliau sudah kaya, jadi sudah punya pabrik, sudah punya pabrik. Ini bisa kerja. Kena moro ada duit. Jadi itu memikir akan menghentikan. Asal ada duit ya lah malah kita ini kan mikirkan untuk bapak ini. Iya ya, tapi mau bikin kaya itu petahan bapak nih. Jangan nyuruh beli kaya, sudah kaya dia ini. Lo ngomong dengan tahu ada tempat ini sebenarnya untuk kesan praktek aja, tapi memang tidak sesuai untuk praktek kebesaran, terlalu besar. Nah, jadi jarang-jarang jadi gunakan, kecuali pas benang benar-benar mau praktek baru
baru dipakai. Pak Andi, sekarang kita diskusi tentang, kalau hari ini kan kami melihat ya, harapannya teman-teman ini tidak hanya melihat, tetapi kami juga pengen ada 10 sampai 12 orang tahu, latihan, terampil, bahasanya di sini terampil ya, bahasa kampusnya terampil untuk mengoperasikan pabrik ini. Karena tadi salah satu deal kami dengan pimpinan-pimpinan Polimak adalah sambil menunggu beliau ini punya pabrik, kita mau operasikan yang di sini. Kami akan suplai kebutuhan karetnya, tenaga teknisnya, nanti ahlinya kan banyak di sini ya, kami sambil belajar. Nah, untuk belajar itu butuh berapa lama kira-kira sampai bisa mengoperasikan semua alat itu? Di luar maintenance, hanya operator. Di luar maintenance, operator. Paling 1 minggu, Pak. 1 minggu ya? 1 minggu selesai. Oke, itu dari jam 8 sampai jam 4 setiap hari? Iya, paling 1 minggu lah. Ya, itu menjadi pertimbangan Bapak Ibu pengurus koperasi untuk menyiapkan orang dikirim ke sini seminggu belajar. Cuma orang itu kan ya itu apa yang enggak? Yang mudah. Semangat tempur. Oh, ini semangat tempurnya jangan diragukan. Ini juru tembak, Pak. Juru tembak ini. Semangatnya masih semangat 45, Pak. Yang bikin amunisi kan seperti pertini kan. Nah, saya, Pak, untuk kebetulan kirim teman ya. Ya makanya takutnya ya, kalau sekian bagian ngurusi ya, aja. Kalau ya, kita kirim yang orang-orang muda. Memang sebenarnya teh di anyar dua SMA, SMK Tanah Abang kan lagi anu anunya teh. Mun dua pian tuh kita kirim orang-orang muda. Kita pengalaman militer. Tunggu di luar kalau mereka ingin ngisi segala apanya ya untuk di pabriknya aja untuk operator aja. Kalau sampai ke uji apanya kan di luar itu kalau dia seminggu sampai 10 hari lah. Iya, seminggu sampai 10 hari lah. Ini sudah jalan ya itu open itu tadi berusaha cek pagi ini keluar dari jalan. Intinya rencananya sehari lagi saya ambil nasi dulu. Oh iya benar sudah sini. Ini bisa per jam berarti 1 jam 2 ton enggak, Pak? 12 jam 25. Oh, apa ini cuma satu dia? Berapa? 2 berarti kita anggap lah. Satu di situ ya. Dua. Operator ini sama ini satu. Ya, mumpung di sini satu. Empat. Enam. Ini dia ada mas tempurnya ada cocok ini.
Kopi break dulu. Habis ini istirahat zuhur. Eh, sampai